Program padat karya tunai ini sangat membantu perekonomian kami, sehingga kami dapat upah secara langsung setiap minggu satu kali lewat transfer rekening kami. Jadi inisiatif pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional, kemudian kita menginisiasi kegiatan padat karya tunai. Tunai ini artinya ini adalah dibayar langsung ya, ini diberi pembayaran langsung secara tunai satu minggu satu kali paling lambat. Ya, jadi kita ada total 4,5 triliun ya anggaran untuk kegiatan padat karya tunai ini. Dan itu rencananya bisa menyerap 4,4 juta hari orang kerja. Itu kira-kira sekitar 50 ribu tenaga kerja.